Hai guys. Hai guys, kembali lagi dengan kita Mandi dan Ade. Yeay, hari ini kita mau pergi jalan-jalan. Yes, kita hari ini mau pergi jalan-jalan nih guys ke suatu tempat di Jawa Barat. Yaitu ke yang pasti bukan Bandung. Iya betul, karena Bandung itu udah mainstream ya guys. Ini ke suatu tempat yang lebih jarang lah orang kunjungi. Hidden gem, wes. Anjay. Mantap. Yaitu ke Majalengka. Jadi ya aku lihat-lihat gitu kan kayak di TikTok, di IG. Kayak tempatnya tuh bagus banget, beneran kayak bagus. Ya bagusnya gak wajar menurut aku. Nah, kayak aku pengen banget, kayak aku ngajak Anda dari kemarin-kemarin kan. Ke Majalengka gitu. Akhirnya ini baru sampean libur lebaran. Terus ya udah deh, akhirnya kita berangkat ke Majalengka. Pada kayak penasaran seperti apa Majalengka? Yuk ikuti petualangan kita. Hai guys, jadi kita lagi makan nih sekarang di rest area ya. Iya, sekarang udah sekitar 2:30. Ini kita lagi makan bakso bujangan guys. Ini kita udah setengah. Tadi sih macetnya lumayan ya. Iya, dan ini rame banget nih guys. Rame banget. Jadi kita makan dulu ya guys. A few moments later. Lihat guys, ini jalur utama sepi di sebelah kiri. Ini kontraflow, macetnya luar biasa. Kalian bisa lihat perbandingannya. Jalur ini. Ya, kita di prank sama petugasnya. Akhirnya jalur kiri macet ya guys. Kita kontraflow udah lancar. Jaya. Nah, sekarang kita mau ke kamar mandi nih, guys. Nah, ini kita udah nyampe di kamar mandi, guys. Hai. Mari kita lihat kamar mandi seperti apa, guys. Hai guys. Halo, pagi. Jadi kita mau mulai petualangan kita hari ini. Yes, betul. Jadi ini jam 6, kita udah mau jalan ke tempat pertama, guys. Yes, mau ke tempatnya siapa dan tempatnya apa? Ikutin aja petualangan kita, lihat kita. Oke, let's go. Hai guys. Halo, kita udah sampai di tempat pertama, namanya Tilaga Biru Cicerem. Yes, aku yakin sih kalian pasti udah pernah lihat tempat sebelumnya, mungkin di TikTok atau IG. Tapi mungkin kalian nggak tahu namanya. Yes, betul. Nah, ini kita mau lihat nih tempatnya yang mana. Iya, kita baru nyampe di parkiran guys, sekarang kita lagi jalan ke tempatnya nih. Betul sekali, sekarang kurang lebih jam 7 kurang dikit ya. Iya, perjalanan dari tempat kita nginep kurang lebih 1 jam. Thank you.
agak mending ke belakang aja, apa ada munduran lagi. Oh jadi mending pegangan ya, langsung gini pegangannya. Nah jadi kita habis basah-basahan ya tadi. Tempatnya worth it, bagus. Dan juga ini tour guide kita baik banget guys. Dia fotoin kita benar-benar super bagus. Yes. Nanti kita cantumin ya di sini. IG-nya. IG-nya. Oke. Jadi kita udah ada di tempat wisata kedua ya. Iya, namanya Curug Ibun Pelangi. Yeay. Perjalanan lumayan jauh ya guys, sekitar 1 jam. Tadi kita habis tidur, ngantuk banget. Sekarang kita udah nyampe di tempat ini jam 9. Sudah pas lah. Jadi ini kita lagi nunggu dulu, abis nanti kita bakal kasih tunjuk tempatnya kayak gimana. Hai guys, jadi kita udah sampai di tempat ketiga, namanya itu Cipanten. Yeay. Jadi ini udah lumayan rame ya guys. Rame banget sih. Kalian bisa lihat ya, ini rame banget. Kita lagi nunggu tour guide kita, abis itu nanti kita bakal masuk gitu. Yes. Oke deh. Tunggu. Lagi naik perahu. Yeay. Ini lagi jalan menuju spot fotonya guys. Jadi ini kita sampai tempatnya itu sekitar jam 11:30 guys. Ini panas banget tapi worth it sih untuk foto-foto di sini. Fania lagi duduk di depan. Hai guys. Jadi kita udah kelar ya foto-foto di situ Cipanten. Yes, betul. Yes. Jadi sekarang kita mau pergi makan dulu, makan siang. Yes. Terus itu kita mau lanjut lagi, masih ada dua spot lagi. Iya, masih ada dua tempat lagi yang bakal kita kunjungi. Yeah. So far sih bagus-bagus ya. Iya, so far bagus-bagus, tapi yang ini yang paling rame guys. Ya, ini rame banget sih. Mungkin karena udah siang, terus dua tempat sebelumnya lumayan pagi ya kita ya. Dan juga ini tempatnya lumayan luas gitu guys. Yes, jadi betul. Stay tune ya guys, nonton sampai habis videonya. Oke okay guys, jadi kita udah sampai di tempat makan. Makanannya udah datang nih, kalian bisa lihat makanannya.
Aku juga udah lapar, langsung makan aja. Yuk kita makan. A few moments later. Hi guys. Jadi kita udah sampai di tempat keempat namanya Talagadilem. Yes, ini kita baru aja nyampe. Tadi super duper macet. Dan ini tempatnya lumayan rame nih guys. Kita lagi mau jalan masuk ke dalam. Yes. Ayo, ini jalannya kayak gini. Agak satu jam. Kolam itu jernih banget tuh. Jernih banget. Kalau kita ke underwater wah pasti bagus banget. Tuh jernih kan. Kan bisa pakai baju juga tuh mereka. Jadi kita ke Talaga Ilam. Dan ramai banget ya guys. Jadi dia tuh kayak kolam renang. Sebenarnya bukan kolam renang sih, kalau kolam renang airnya evaporin kan. Kalau ini katanya tuh air dari mata air. Yes, dan itu jernih banget sih. Iya, jernih. Dan mungkin lebih jernih daripada yang kolam kaporit gitu ya. Iya, benar. Jadi kayak batu-batuannya tuh di bawah masih kelihatan. Iya, Mas, bahkan ada tanamannya. Kalau kalian foto underwater pasti cakep banget sih. Iya. Gitu. Karena kita tidak bawa outfit, kita emang enggak suka underwater. Iya. Jadi kita cuma melihat dari atas. Betul. Iya. Kalau misalnya kalian mau, kalian wajib kunjungi juga gitu. Kalau kalian suka emang yang foto underwater ya. Iya. Sekarang kita mau langsung ke tempat terakhir, tempat kelima. Ya, let's go. Jauh-jauh ke Majalengka makan Pizza Hut. Yes. Kenapa? Kenapa? Karena semua orang Jakarta itu nggak bisa makan yang lain selain Pizza Hut. Karena di sini ada Pizza Hut doang gitu maksudnya. Yeah. KFC, McD belum ada. Yeah. Gitu. Dan ini buktinya nih mobilnya semua. B. Ya udah kalau gitu tanpa panjang lebar guys, mari kita makan. Udah jadi pecel. Ini gede-gede. Hai guys, jadi kita mau makan sekarang. Restoran Haji Jaja. Yes, betul. Nah ini kita udah pesen beberapa makanan ya. Ini kalian bisa lihat makanannya. Mie goreng tepung, ikan kangkung, ayam bakar, lalap makan. Ayo guys, mari kita makan. Aku udah lapar. Ya, Adel udah lapar banget guys. Dia bahkan kita tadi belum mau video dia udah mau. Enak aja, belum. Ayo, mari kita makan. Ayo makan. A few moments later. Hai guys. Halo. Jadi ini udah hari terakhir, kita udah ngejalanin tripnya kemarin. Gimana menurut kamu tripnya? Seru sih, seru banget. Kita pakai Majalengka Trip nih, IG-nya kita cantumin. Yes. Kalau kalian mau nanya. Dan juga kontaknya segala macam kita cantumin.
di deskripsi. Kita dapat 5 trip ya. 5 trip. Dan wah gila ini sih tripnya kerennya itu gara-gara emang menjalankan tripnya Kak Fahmi yang apa yang menggait kita. Yes. Itu dengan turnya itu yang totalitas. Jadi misalkan kalau kalian pergi ke tour-tour itu pasti cari yang searah. Yeah. Misalnya dari sebenarnya sejalan lah gitu. Mm-hmm. Nah dia tuh mencari momen. Jadi dia tuh demi banget dari pagi dan ke titik A. Nah, ntar muter balik ke sini. Sering. Ntar pergi lagi ke sini. Terus kayak muter-muter. Demi ngedapet dia. Momen yang pas. Ya. Jadi gila. Pas di foto tuh bagus. Bagus kan? Banget. Gitu. Ya, karena kan tadi udah kan video-video kita. Hasil-hasil fotonya. Dan juga video yang dia kasih ke kita. Itu benar-benar bagus banget. Dan juga dia ngebantuin kita untuk booking hotel juga nih guys. Yes. Jadi dia bukan yang tipe yang kayak udah bodo amat gitu. Kita benar-benar dibantu banget deh. Tuh di Majalengka ini menurut aku. Iya sih, kayak gak perlu filter sih foto-fotonya. Iya, gak perlu filter, kayak, tapi kayak udah bagus banget, beneran kayak sebagus itu. Kalau kalian lihat, ini kita semua fotonya tanpa filter ya, video jadi, no filter. Iya, ini asli guys. Asli. Dan juga enaknya pas kita datang pagi itu masih sepi banget guys. Karena harus pagi sih, iya. Kayak kita jam udah berangkat gitu. Tempat pertama. Karena tempatnya tuh sebenarnya lumayan jauh ya dari kota Majalengkanya gitu. Jadi, lebih ya 45 menit. Sampai 1 jam gitu. Iya, pasti masih. Cuma nih karena kita pergi pas lagi libur lebaran, jadi tuh pas siangnya tuh emang agak macet ya guys di kotanya. Iya. Karena emang beneran jalan di sini tuh bener-bener kecil ya. Kayaknya cuma kayak lurus, dia lurus doang. Iya, terus kayak motnya tuh emang cuma one row buat mobil doang gitu loh. Kalau udah dua mobil tuh udah kayak beneran udah sedikit keluar jalan gitu. Iya bener, so far untuk trip ke Majalengka ini aku benar-benar happy banget sih ya guys. Jadi kalau misalnya kalian mau trip ke Majalengka dan mau pakai tour, kalian bisa banget langsung hubungi Kak Fahmi nih Majalengka, IG-nya Majalengka Trip. Sebenarnya kalian bisa sih pergi sendiri, tapi menurut aku dengan medan jalanannya yang agak serem dan kita nggak tahu ya, menurut aku sih better pakai trip sih. Iya, betul. Karena kayak rada bahaya juga ya. Iya sih, medannya itu loh agak kadang naiknya tinggi, turunnya tinggi gitu. Terus kayak belokannya kadang curam juga kan. Sekian untuk video kita kali ini. Kalau misalnya kalian suka jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.